Ya, itu masalah COVID. Jadi kita nak panggil ya. Kita siapa dekat sini? Kita ada Zin Hakim. Ada tak? Boleh buka speaker tak Zin? Speaker buka Zin Hakim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Ingat. Cuma sekarang nampak lebih berseri daripada dulu. Inilah yang kita nak share malam ni lah. Pengalaman sahaja sembuh daripada positif COVID-19. Allahu Akbar. Allah uji dengan penyakit. Boleh Zin, pengalaman Zin sendiri macam mana? Baru 2 hari habis kuarantin. Okey, pengalaman yang sangat-sangat orang kata berharga. Pertama, yes. Nak bagi. Kita dah ikut semua SOP, kita dah ikut semua, kita dah jaga jarak dah apa, tapi Allah nak bagi, kita terima jugalah. Betul. Jadi, saya share kat sini, pertama macam mana dijangkiti. Okey, pertama sekali saya ni, saya punya office mate pulang daripada Sabah. Ketika itu Sabah masih lagi kes tinggi, masa raya China. On the 3rd February, dia balik touchdown. Hari Jumaat, dia tak masuk office. Jadi hari Jumaat tu dia call, dia beritahu, dia kata, "Kak, saya tak sihat." Dia kata, "Saya stay kat rumah." Okay, fine, tak apa. Tapi daripada Jumaat, Sabtu, Ahad sampai ke Isnin pagi, dia buat saliva test negatif. Jadi Isnin pagi tu dia masuklah ofis. Jadi kami ni berjumpa berurusan dengan ambil dokumen, pulang dokumen, dia ambil apa. Memang keep in touch. Tetapi masih batuk. Kita tak tahu lagi dia ada jangkitan di mana. Dia memang sebelum ni memang ada dry cough. Jadi kita tak syak yang dia ada jangkitan tu. So Isnin malam 7 hari bulan tu dia buat masa lepas balik dia muntah. Dia muntah demam teruk. Jadi dia buat saliva. Dia positif. Allah. Dia pun bagi tahu, "Kak, minta maaf, saya positif." Pun kita pun apa kita nak buat, takkan kita nak marah dia kan? Iyalah. Jadi tak apa, saya cakap jangan datang office, saya cakap macam tu. Go for quarantine. So kita pula pergi je office macam biasa hari Isnin. Hari Selasa pun pergi office macam biasa. Hari Selasa malam Rabu, 8 hari bulan, out of sudden dia ada tanda, dia ada simptom tiba-tiba. Rasa badan bisa-bisa macam kita kena badan tiba-tiba badan panas, demam. Kedua yang paling teruk adalah paru-paru. Dada kita rasa macam hiris-hiris, macam dicucuk-cucuk. Macam ada duri. Allahu Akbar. Nak sakit sangat. Jadi dalam fikiran ni, saya fikir, tak nak fikir negatif. Tak nak fikir. Yang kita jangkit, tak nak fikir juga. Jadi, tapi masa yang dah start. Saya actually dah kenalkanlah. Daripada tahun 2006. Memang regularly, memang minum setiap tapi kena juga kan, tapi dia punya kita nampak orang yang tak. Jadi saya pun ambil alfaripid tu dengan kerap, macam selang 2-3 jam ambil lagi, 2-3 jam ambil lagi. So malam tu makan kuat sempat. And then tidur, tapi tidur panik masa tu. Badan sangat, satu malam tak boleh tidur. Sebab The next morning tu pergi office lagi. Sebab rasa macam, sebab fikirkan tanggungjawab pada kerja tu banyak. So sampai office, buat saliva test positif. Bila positif, first time kan, kita tak pernah menghadapkan benda ni. Dan kita macam-macam fikiran buruk datang.
So saya telefon Sifu Nasir, cakap macam mana ni bang, saya kata saya susah hati, saya risau, saya apa kan. Dia tak apa, cool down, dia cakap. Balik rumah, terus saya terus balik rumah saya sendiri, saya tak pergi ke rumah Sifu Nasir. Jadi quarantine rumah di rumah. Jadi sebelum balik ke rumah, saya singgah pergi buat PCR dulu. Okay. Dan PCR dia tak keluar. PCR saya negatif. Tapi si saya. Weh, dah pelik eh. Jadi saliva test saya positif tapi PCR saya negatif. Jadi saya klinik saya kata ada tak tertukar ke macam mana kan? Dia kata tak, tak. Kata fine. Jadi saya pun balik ke rumah. Jadi ahli keluarga semua kami pindahkan ke rumah Sifu Nasir. So saya quarantine orang. Sehingga hari setiap hari daripada 9 hari bulan buat saliva test tu sehingga 14 hari bulan saya buat saliva test tu pagi memang positif. Tak adanya negatif. Wah. Tapi simptom tu dia beransur regularly turun. Jadi nyeri dada tu sakit sebab saya ada asma. Dari hari pertama simptom tu sehingga keenam dia menurun nampak sangat. Pasal tu memang saya rasa alfa lipid 2 tin lah kan. Tin jadi setiap jam berbanding kawan di positif tu sehingga saya 6 hari hari ke 6 tu pun dia masih tak kurang lagi. Jadi hari ke 6 buat PCR dalam. Jadi hari ke-6 PCR positif pula. Kena tambah lagi 10 hari untuk kuarantin. Alhamdulillah dengan 4 dekat dengan 4 ni berminggu berbotol. Berminggu 2 botol. La ilaha illallah. Setiap 2-3 jam makan. Selera makan tu tak berapa nak ada sebab kita demam. Cumanya luckily saya tak ada sesema, tak ada batuk, tak hilang dari bau, tak hilang dari rasa. Wah. Itu yang ajaibnya. Banding kawannya semua boleh makan. Tak bau. Saya cakap, fikir banyak. Rasanya ini masih Allah bagi orang kata kebaikan lagi dia kan. Selera juga makan tapi walaupun kurang kan. Tapi untuk tambah memang poor dengan apa lipid. Perlu pergi hospital. Saya sepatutnya dihantar ke pusat kuarantin. Sebab saya ada komibit. Jadi saya pergi ke CIC cakap tak apa, puan saya letakkan puan di bawah pemantauan untuk ke pusat kuarantin. Jadi sepatutnya ambulans datang ke rumah ambil. Jadi saya fikir bila pergi ke pusat kuarantin di pusat kusta tu bukan hospital. Kalau hospital kita okey lagi sebab hospital kita ada locker sendiri, kita ada barang-barang yang kita boleh simpan. Bila di pusat kuarantin semua terbuka. Jadi saya fikir perlu ke nak pergi pusat kuarantin? Sedangkan saya rasa saya tak teruk. Malah ada orang lain lagi teruk. Sebab dia kata katil pun tak cukup. So saya call balik CAC. Saya beritahu saya nak minta kuarantin di rumah. Dia kata tapi kesihatan puan macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah first day pergi ke pusat kuarantin tu. Memang nampak saya punya darah naik. SPO saya turun. 95. Lepas tu kita punya jantung pun tak tentu kadang-kadang rendah kadang tinggi. Jadi itu yang diletakkan di bawah pemantauan untuk ke pusat kuarantin. Tapi alhamdulillah petang tu
dengan ialah keyakinan yang Allah Allah dengan kita kan, kita yakin dengan kesembuhan tu. Memang alhamdulillah baik. Masa saya banyak kurang dia, saya call ke CAC tu beritahu dan dia orang bagi tak apa pun, boleh quarantine di rumah tapi dengan syarat ikut dia orang punya pemantauan lah. So tak ada pergi ke pusat quarantine apa ni. Alhamdulillah. Allah. Ketidak duduk dengan geng-geng COVID semua. Lagi teruk. Ya, ramai yang lagi ramai sebab sahabat saya di office memang semua infected. Semua infected. Yang seorang tu adik dia pun dah infected, dua orang. So dia kata, kak saya tak ada, hilang dari bau. Semua hilang dari bau. Semua batuk sesama. Tapi alhamdulillah saya tak ada batuk, tak ada sesama. Maknanya tidak melarat. Tak melarat, betul. Tidak melarat. Yes, sebab antibody banyak tu. Ya, yeah. Saya masa yang first day symptom tu, saya memang tidur dengan anak bujang saya lah, si Lokman tu. Tapi Lokman dia dah dia dah ambil booster. Saya belum ada, saya belum ada booster lagi banyak. Baru dua dos Pfizer. Jadi alhamdulillah sebab dekat rumah memang semua orang memang minum alpha lipid without fail. Jadi semasa di rumah Sifu Nasir, jadi kita risau jugalah kalau anak terjangkit kan. So bawa Sifu Nasir bawa anak saya pergi PCR, alhamdulillah semua negatif. Kalimat oh, alhamdulillah. Alpha lipid banyak membantu untuk tingkatkan immune system. Abang abang ni ingat tak dulu saya Iza banyak bisul? Ingat, yes. Cantik sampai sekarang. Tak pernah. Queen of Bisul apa ni? Queen of Bisul dia. Queen of Bisul. Kau ajar. Betul. Sampai hari ni, jerawat pun. Allahu Akbar. I, honestly, saya cakap, ada saya, in between pun, saya ada banyak guna produk-produk lain. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Laudah. Saya cakap dengan Sibu Nasi, ada juga kita, terbenah produk kolesterol juga yang lain. Saya tak ingat dah. Cap ayam tu. Cap ayam. Tapi tak jangan saya sebut nama. Jangan sebut nama. Tak. Saya cakap, bang, ini orang punya pengalaman sendirilah. Orang cakap kan. Banyak-banyak produk tak boleh lawan juga ni. Boleh. Lawan. Tak boleh lawan. Walaupun produk ni baik, bagus, saya cuba. Saya cuba. Saya buat sendiri. Eksperimen sendiri. Kita cuba sendiri tapi tak kesan. Inilah juga yang berkesan. Yes. Serius saja. Bukan orang kata nak ni sangat memanggil diri, tidak, tapi ini adalah apa yang saya lalui. Penyelamat. Penyelamat. Kapan dia penyelamat? Dengan izin Allah. Tu dia. Kalau kata orang kalau demam dalam dalam family ada seorang demam, saya orang pertama akan jangkit. Dalam office kalau demam, saya orang pertama akan jangkit. Jadi dengan ni saya punya demam tu tak melarat. Sebab tak selalu tambah askar dalam tubuh. Ya, restu pun baik. Bisul saya tu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ni hari kedua habis kuarantin. Biasanya orang ada long COVID. Yes. Post COVID, long COVID kan? Tapi alhamdulillah. Tak ada. Sometimes kadang-kadang ada sikit-sikit lah. Ada rasa sebab. Tapi benda tu tak melarat. Ada dia tidak melarat. Tak melarat. Tidak melarat. Tak melarat. Saya kata memang tak yang ajaib lah. Betul. Ajaib. Betul. Jadi maknanya Zain, satu produk tu, satu produk ni, image ni dapat kira mengubati hampir kesemualah. Betul. Dengan izin Allah. Mudah, mudah. Masa yang ingat tak pasal bisul tu? Macam mana bisul tentang salah. Jadi selepas minum apa lipid baki yang kat shaker tu, ambil pokokkan dekat muka. Betul. Boleh buat mas. Betul. Itu je saya makan. Dan saya nak share. Anak saya dah umur 24 tahun. Dan selama lebih
24 tahun tak pernah pakai pencuci muka. Wah. Tak pernah, sebab kulit sensitif. Kulit saya very sensitive to the product, apa, skincare product. Sensitif. Walaupun produk tu dia kata organik, tak ada bahan kimia. Tak jadi. Saya tak pakai pencuci muka, saya tak pakai foundation. Tak pakai apa, makeup. Tak pakai. Betul. Saya cuma pakai krim biasa tu Nivea saja saya pakai. Itu saja. Jadi makna betul Zin. Maknanya apa? Jimat. Jimat betul lah. Jimat. Zin tahu siapa yang cakap perkataan jimat ni? Kita punya chairman. Betul. Dia kata jimat. Sangat. Sangat. Tak perlu dah pakai benda lain. Cukup dengan ni sebab dia promote collagen sendiri dari dalam. Orang tanya saya. Sebab ramai yang tanya umur berapa. Saya cakap saya umur 45 tahun. Orang tak percaya. Bila pergi ke klinik hospital kerajaan bawa kad pencen. Puan pesara ke? Dia kata. Pesara, saya cakap. See? Dia pandang muka saya. Kepuan pesara ni. So apa yang Benny nak bagi tahu kat sini Zin? Maknanya, bila kita start guna produk ni, tak kira umur kita berapa, orang start uji kita menjadi semakin cantik. Awet muda apa ni? Awet muda. Bila last kali orang puji kita cantik ni, orang masa umur 17 dulu. Lepas tu tak ada dah yang puji. Yang puji kita masa tu pun boyfriend kita aje. Orang lain pun tak puji. Tapi sekarang lepas guna produk ni, umur 40 ke 50 ke 60, orang cakap sekarang you nampak bertambah berseri dan cantik. Betul lah, Panik. Sangat. Sebab bila saya selalu letak gambar anak dengan anak. Sometimes kadang-kadang orang tanya, itu husband ke? Dia tanya, anak saya. See? Anak itu umur berapa? Cakap 41. Orang tak percaya. Patut tunjukkan ni. Minumlah afalipid. Cakap macam tu. Alhamdulillah. Awet muda. Tak, pun silah kenapa? Macam mana akak boleh awet muda? Nampak macam 30-an je. Yes. Betul. Ini dah makan daripada 2006. Saya cakap kan, daripada kiralah berapa ratus tin yang kita dah makan, berapa ribu tin yang kita dah. Betul. Tu dah tak payah pergi klinik lagi apa, semua jadi jimat. So bagi mereka yang cakap produk ni mahal, maknanya apa? Sebab dia tak faham. Kenapa dia tak faham? Sebab dia tak masuk Zoom. Nak faham macam mana? Dia tak faham manfaat produk ni. Betul. Bagus. Betul. Kongsi satu cerita. Semasa arwah suami saya sakit di hospital, doktor saya bertanya dengan doktor, okey doktor, macam mana perkembangan suami saya macam ni? Doktor tanya dengan saya, puan siapa? Dia cakap, isteri. Dia tanya saya, betul puan isteri Cik Adam ni? Ya, apa? Puan bukan anak dia. Tak! La ilaha illallah. So, untuk pendengar, partisipan di luar sana, kalau you nak dengar komen, apa yang orang komen termasuk doktor cakap kepada Zin ni, you tak ada pilihan lain. You kena guna produk ni. Produk lain tak jadi. Ada saya, setelah saya ada tiga doktor pakar. Kata, ayah macam mana? Ayah, saya cakap ni suami saya ni, bukan ayah saya. Doktor pening. Betul. Kena pergi jumpa balik doktor tu, cakap saya minum apa lipid, bagi tahu dia. Alhamdulillah. Sangat betul lah, Abang Ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Betul, Zin. Betul. Kita tak ada banyak membantu orang. InsyaAllah. Betul, Zin. You tahu apa yang kita punya founder, Graham Clegg, cakap. Our product is not on trial. Produk kita ni bukan untuk dicuba-cuba. Confirm berkesan. Nak tahu produk ni bagus ke tak bagus, berkesan ke tak berkesan, dia hanya ada satu cara. Anda guna dan anda jadi hakim sendiri. Full stop. This is the reality. Yeah. Nyata dan tak perlu explanation. Betul. Anda guna, anda jadi hakim sendiri. Betul.
Zain, terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami. Apa ni? Terima kasih. Terima kasih. Dalam meeting ni. InsyaAllah. Semoga semua yang dengar ni dapat manfaat yang sama. Apa yang Zain cerita. Terima kasih Zain kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih juga, Manik. Alright. Thank you, Zain. Sama.